Salepe, bangun lah Salepe. Bangun lah Salepe. Salepe, Salepe, Teska Utama. Teska Utama, Teska Utama. Yo. Yo. Minahasa wilayah hukum Manado. Nah, khusus untuk Kota Manado, kasus pembunuhan ini bagaimana, Pak? Bisa ceritakan silakan. Ya, jadi kasus pembunuhan ini untuk informasi awal yang saya terima bahwa ada rencana pencurian. Mm-hmm. Ya, ada rencana pencurian yang diketahui oleh pemilik rumah dan terjadilah pergumulan antara pelaku dan korban yang saat itu berusaha untuk mencegah terjadinya pencurian. Yeah. Namun demikian, karena pelaku menggunakan senjata tajam sehingga korban yang meninggal ini meninggal dunia karena diakibatkan oleh tusukan. Dan setelah itu tim dari reserse Polres Tamanado segera melakukan olah TKP dan menangkap pelakunya. Hmm. Yaitu pelakunya ditangkap satu orang sebagai pelaku penusukan yang mengakibatkan meninggal dan tiga rekannya yang ikut tetapi tidak melakukan penusukan pada saat itu. Tetapi semuanya sudah kita amankan dan saat ini sedang dalam penyidikan oleh penyidik. Yang pernah melakukan tindakan kriminal tahun 2016. Ini dia melakukan kembali dan saat ini tertangkap dan sedang dilakukan proses penyidikan oleh anggota kami. Oke, Pak, khusus untuk di Kabupaten Minahasa? Sebenarnya semua kejadian kejahatan yang berada di warga ini, ya, ini adalah menjadi tanggung jawab kita semua. Ya. Ya, tidak hanya kepolisian tetapi juga seluruh warga masyarakat. Sehingga diharapkan bahwa masyarakat juga bisa menjaga dirinya masing-masing. Hmm. Misalkan dengan mengembalikan lagi siskamling, ya, kemudian seperti yang di Minahasa ini mungkin menjaga anaknya masing-masing juga, ya, sehingga diharapkan kesempatan untuk orang melakukan kejahatan itu bisa kita minimalisir, ya. Dan tentunya kami dari kepolisian akan terus menjaga keamanan masyarakat secara optimal dan maksimal, dan tentunya juga sangat berharap besar atas bantuan informasi dari masyarakat terkait dengan apa yang terjadi di sekelilingnya. Ya, untuk giat-giat patroli keseharian, Pak? Ya, untuk giat patroli, giat preventif itu tetap kita lakukan setiap harinya. Hmm. Ya. Jadi kami melakukan kegiatan patroli yang dilakukan oleh Polsek-Polsek, kemudian juga Sabara melakukan patroli dengan rayonnya, kemudian juga dari Reskrim dengan Paniki dan tim macannya juga kami selalu melakukan patroli di Kota Manado atau di wilayah hukum Polresta Manado. Namun demikian memang
tidak bisa hanya mengandalkan itu. Kembali saya sampaikan bahwa masyarakat juga harus ikut bertanggung jawab, paling tidak menjadi polisi bagi dirinya sendiri, dan polisi tentunya akan selalu melindungi daripada masyarakat. Kepada seluruh anggota Polresta Manado yang sedang melaksanakan tugas, saya sampaikan untuk tetap semangat untuk melayani masyarakat, karena ini sudah menjadi sumpah kita melalui Tribrata dan Satu Prasetya untuk siap melayani masyarakat, melindungi dan mengayomi masyarakat. Jadi tidak ada alasan untuk mengeluh, melayani masyarakat, dan mari kita lakukan dengan ikhlas sehingga apa yang kita lakukan akan berbuah yang baik dan pastinya akan diberkati oleh Tuhan. Oke.